Gini, ini paket tadi saya sampaikan dalam pembukaan. Tolong jangan hanya fokus di sarang burung walet. Produk-produk hortikultura kita sudah banyak yang mengharapkan. Saya di pertengahan bulan Agustus nanti akan ada terbayar dari Tiongkok yang antara lain minta nanti untuk durian. Untuk durian, selain manggis, kelapa, salak, buah naga, durian. Nah, untuk itu karena durian kita protokolnya, protokol kesehatannya itu belum izin, nanti badan karantina yang akan juga mengerjakan itu dulu, protokol itu ya. Sambil kita mulai menginginkan pelaku usahanya. Tapi bahwa durian itu sudah menjadi memang prioritas untuk kita dorong ekspornya ke Tiongkok. Ya. Mudah-mudahan, syukur-syukur kalau protokolnya bisa tahun ini, kita bisa ekspor tahun ini untuk durian. Ya, berdoa aja. Kalau dari segi badan karantina ada ini nggak, Bu, dukungan untuk ekspor apa dari karantina? Nanti tanyakan ke pejabat dari badan karantina. Oke. Tapi gini, anyway. Ya, ya. Kalau badan karantina dari dulu yang mengawali protokol juga ini dari badan karantina. Betul, ya. Ekspor. Iya. Jadi pokoknya kita semua pihak sekarang mendukung, harus mendukung, mendorong ekspor. Iya, iya. Kan Pak Presiden udah bolak-balik bilang. Betul. Ini iya. Harus didorong, harus diinikan hambatan yang menghambat supaya dirubah. Iya. Jadi nggak ada cerita lah, yeah. Kita sekarang tuh harus mendukung, yeah. Harus mendukung. Okay. Pemerintah itu wajib untuk mendukung. Oke. Okay.